Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi jahit model plastof ya. Ini model plastof, ini ketebalan busa ini 10 cm, kombinasi kain warna coklat sama putih. Kain coklat warna putih, kombinasi ini semuanya, friend. Kalau plastof itu sendiri, kalau bikinan kita ini minim, paling minim itu busanya 10 cm. Nah, kualitasnya bagus lah. Tahan, Mas Budi. Sambil menunggu saat-saat kita berbuka puasa, ini lagi suasananya, lagi suasana berpuasa. Puasa enggak, Kang Cungkring? Oh, selalu siap. Selalu siap, tapi tetap semangat demi mengumpulkan sedikit rupiah untuk membangun masa depan yang lebih baik. Betul, Kang Cungkring? Ini bisa dilihat ya, friend ya. Kalau misalnya untuk plastof sendiri, kameranya susah fokus. Dia jahitannya ini tiga list ya. 1, 2, 3. Oke, plastof sendiri ini misah ini bantalannya. Plastof kalau misalnya model filotof, dia ada di tengah sini. Tapi plastof atau filotof itu sama aja sebetulnya. Cuma hanya beda jahitan saja. Nanti kapan-kapan saya bahas untuk per. Per yang lebih bagus itu, kalau yang lumayan kadar bajanya tinggi itu yang rotof ya, ya rotof ya, Kang Cungkring ya. Kalau rotof itu dijamin kekenyalannya, kekerasannya itu keras. Mau dibanting seperti apapun dia keras. Itu kalau per rotof. Perotof itu sama aja kadarnya, pokoknya intinya lebih keras dia. Beda sama per pocket, lain kali saya kasih videonya buat kalian semua. Khusus buat teman-teman semua, yang penting saya minta buat subscribe-nya sama like and comment apabila ada kekurangan nantinya. Karena saya juga manusia, tempatnya salah, tempatnya dosa. Minta mohon ya dimaafkan apabila ada kesalahannya. Tolong dikasih masukan dalam video ini apabila ada kekurangannya. Saya fokuskan ya. Ini saya datang ke sini, ini sudah jadi. Makanya saya nggak tahapannya nggak dari ulang. Yang jelas saya kasih penjelasan buat teman-teman semua yang mau servis sofa spring bed di rumah. Kalau punya mesinnya mesin corner ini, yang baru-baru belajar ya, ini pokoknya ketebalan busa paling minim 10 cm. Setelah busa 10 cm, nah baru kita timpa kain seperti ini. Nah, dijamin kualitasnya kalau untuk plastof sendiri bisa sampai 10 tahunan. Makanya kalau misalnya ada pabrik-pabrik spring bed yang sudah berpengalaman, dia berarti berani kasih garansi sampai 15 tahun. Karena apa? Dia sudah tahu kualitasnya dia sendiri. Pilotof atau plastofnya pun bukan plastof sembarangan, bukan untuk main-mainan. Busanya pun busa yang kenyal. Dia pakai lapisan banyak, ada lapisan latex atasnya, bawahnya ada lapisan busa angin, ada lapisan busa soft, intinya seperti itu. Kasih dacron, kasih caswell, itu busa-busa mewah, spring bed mewah. Makanya dia berani kasih garansi sampai 15 tahun. Pernya pun per rotof. Tapi kalau untuk jangkauan yang beli-beli
yang promo-promo yang harga 1.700.000, 1.800.000 ya. Pokoknya garansinya ya jangan harap segitu. Yang penting kan kelihatan mewah. Seperti ini. Ya, Bu. Tumben belum tutup. Belum, Pak. Tutupnya nanti, Bu, kalau udah dapet sekarung. Lu diisi ya, Bu, bantalnya ntar diantarin. Iya. Ya. Mantap ya, friend. Ini kainnya kain wool atasnya. Bawahnya keniting. Jadi dia kombinasi. Nanti kalau saya bikin paling kain yang putih itu untuk lidah di sini. Cantik sekali kalau kombinasi. Atasnya kainnya coklat, bawahnya sampai sini. Kalau enggak krem, kasih putih. Kombinasinya mantap. Ini namanya plastop. Pokoknya dijamin bagus. Kalau mau pesan ke sini bisa. Silakan untuk Jabodetabek, kita kasih harga yang spesial. Gak usah mahal-mahal, satu matras ini saya kasih harga 2.850. Sudah berikut ongkos kirimnya. Tapi dijamin kualitasnya bagus. Nanti saya bikinkan dengan per yang kualitasnya bagus, raman dari pabrik. Pokoknya intinya kekenyalannya busanya 10 cm. Insyaallah pokoknya dipakainya bisa jangkauan sampai 10 tahun. Kalau untuk spring bed sendiri, alhamdulillah sampai saat ini nggak ada yang komplain ya, friend. Karena saya apa adanya. Kalau saya bilang bagus ya bagus, kalau saya bilang jelek ya jelek. Cuma sayangnya kalau saya nggak ada merek di sini. Kalau merek di sini itu yang udah punya hak cipta itu sendiri, udah dapat izin dari pemerintah itu sendiri. Kalau saya nggak ada, bedanya nggak ada mereknya. Tapi insya Allah kualitas bagus dan nggak kibul-kibulan ya. Kadang ada yang menanyakan, Mas, kalau sisa-sisaan yang dari pabrik itu di mobil-mobil gimana, Mas? Kalau yang sisa dari pabrik itu ya yang harga 750.000 sampai 650.000, ya itu memang spring bednya seperti itu, isinya hanya kayu, harganya murah, maka jangan salahkan, harus kita teliti. Oke, ini saya review buat kalian semua spesial yang untuk hari ini nih. Ini flastofnya, putar keliling pun sama. Semangat terus Kang Cungkring. Iya. Ya, udah saya review ya buat kalian semua ya. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like, share and comment. Thank you very much buat semua teman-teman yang sudah ngelihat video ini. Mudah-mudahan sukses selalu, selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, dan saya yang bikin video ini bisa lebih baik lagi dalam membuat video-video atau konten-konten yang lebih bagus lagi buat kalian semua. Oke.
begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.